sedap kot. Lepas siap-siap, senang nak woke up. Fasa sampai. So kita nak unbox sekejap fasa. Okay, buka dulu. Koyakkan dia. So barang apa ni? Tak tahulah. Suami saya lah ni. Dia order kan. Katanya serum. Serum apa tak tahulah. So buka lagi. Ha, ini dia. Serum dia apa nama ni? Skin Renewing Serum. Yang ni katanya tengok dekat TikTok shop. Tak tahulah dia. Suami saya ni kaki TikTok sikit kan. So dia tengok dia kata ni okey. Dia belikan untuk saya. Tak apalah, nanti kita cuba eh. Macam mana dalam dia. Oh, dia jenis tiup macam ni eh. Dia tiup pula. Botol pump. Dia macam ni. Sekarang ni saya tengah guna serum yang apa tu, Wardah punya tu kan. Tak tahulah, benda baru guna je, tak tahulah kesan dia. So ni dia beli pula yang ni, tak tahulah berapa jenis serum dah saya cuba. Sebab muka saya ni kan ada kesan-kesan parut and kesan macam jeragat sikit. So nak cuba jugalah kan. Tengoklah kalau menjadi. Tak, katanya TikTok shop, aku tak tahu TikTok shop. Dengan Ajin pula meneroka pula kat TikTok tu. Okay. So ni yang kita beli dekat Mr. Dollar tadi. Kita cari jajan lah untuk nak buat sampingan bekal. Buat ambil coklat eh, dek. Ni barang si kakak. Dia beli yang ni lah. Diamond pin tu. Dia macam ni. Tapi kecil je. Lepas tu diamond ni nanti kau ambil lah. Dia ada ni, dia punya pen untuk ambil diamond tu. Lepas tu lekatkan dekat papan yang dia bagi ni lah. Tapi ni jenis papan yang anak saya beli yang mula-mula hari tu tu. Dia macam canvas. Dia jenis canvas. Yang ni papan. Papan juga. Papan. Okay, so macam ni ha. Papan lah ya. Tebal lah juga dia punya papan tu. So kena buka ni lah. Dia ada plastik ni. Lepas tu dia ada gam ni dekat situ. So lekat-lekatkan lah diamond tu dekat sini. So jadilah painting diamond. Gitu. So ni dia punya pen dia lah ni. Pen dia nampak tak ada hujung macam tu. Ini gam dia. Ibu lah. Hujung tu lah untuk jemput-jemput ambil diamond tu. Ibu, gam ni tak kuat sangat lah. So ni, ni dia punya diamond. Lepas tu dia ada extra gum lagi kat sini. Diamond dia ada banyak colour lah kan. Ikut nombor kat situ. Letak, cantik pula. Dia punya diamond ni berkilau-kilau sikit. Yang itu tu macam diamond. Biasa je. Tengok nanti jadi macam mana dia orang buat. Okay, so ni lah yang saya beli untuk jajanan nak bawa dalam mailbox dia nanti. Tadi saya ambil juga crispy cracker ni. Tapi dia ni lah. Apa, bukan pack-pack siap-siap tau. Jadi kita kena masukkan dalam plastik ziplock. Okay, so sebab itulah saya beli ziplock juga tadi tu. Saya ambil juga ziplock bag yang jenis kecil punya lah untuk letak snack ni lah. Ataupun crispy tu. So RM2 harga. Yang ni pun RM2. Ziplock bag tadi pun RM2. Lepas tu kita ambil jelly lah untuk sampingan. Pencuci mulut lah kan. Kira macam pencuci mulut. Jelly ni dia ada 10 pieces kat dalam ni. So cukup lah untuk 5 hari. Dia orang 2 orang kan. Jadi apa tu, sehari 2 ketul. Si kakak dengan si adik. Cukup lah 5 hari untuk 1 minggu punya jajan ni. Lepas tu beli juga snack. Bukan snack lah, biskut. Untuk biskut, hari tu kan biskut yang bear tu kan, yang ada pack siap tu kan. Okay, so ni saya tengok dekat Dollar tadi ada
macam Oreo ni. Dia macam Oreo. Tapi dia pack siap-siap dah. Jadi kita tak payah nak masukkan dalam Ziploc bag dah kan. Dia dah ada pack siap-siap dah. Macam ni, so saya ambil lah. Ada 10 pack dekat dalam ni. So cukup lah untuk si kakak. Ni si kakak, si adik. Untuk 5 hari. Okey lah kan. Yang lain tu banyakannya tak ada bubur plastik macam ni. So yang ni saya tengok ada plastik. So saya ambil yang ni lah. Yang ni chocolate sandwich cookies with vanilla flavor cream. Dia macam Oreo lah kan. Yang ni macam Oreo. Ada dua. Satu lagi yang macam coklat biasa tu. Yang ni coklat dia gelap sikit. Yang macam Oreo. Okay, so saya ambil yang ni. RM5. Yang ni RM5. Okay, last. Ni anak saya lelaki lah ambil ni. Madu, apa tu? Orang panggil apa tah? Puer honey stick. Tak tahulah puer betul ke tak betul puernya tu. Ada yang kata dia memang madu asli kan. Ada yang kata dia campur gula, tak tahulah. Biasanya madu yang asli ni dia ada rasa masam sikit kan. Tapi ni tak tahulah. Tak pernah lah. Dia orang ni yang selalu makan. Okay, so ni je lah untuk jajanan. So dah siap dah prep kita. Sedap prep dah cili apa semua untuk menu plan meal box. Dah plan semua siap dah. Jadi pukul 5:30 pagi bangun. Prep je lah. Masak and prep bekal. So tu ha, macam tu lah cara letak dia. Ni gam dia pun. Buatlah sampai habis. Tapi lambat juga nak boleh siapkan satu pin ni. Adik boleh hari tu. Tapi akak tu.